teman-teman tersenak-senak. Ini hanya orang berpengalaman saja. Kita lihat apa yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang senang-senang peradian-peradian dan sahabat-sahabat Nomada Parit Channel. Oke, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, memudahkan segala urusan dunia dan ukhrawi. Jadwal hari ini Nomada Parit adalah ke Kampung Malamam dan Kampung Meligan, Si Pitang. Ada urusan kerja, tadi sudah selesai di Kampung Malamam. Sekarang ini kami menuju ke Kampung Meligan yang mengambil masa perjalanan daripada Kota Kinabalu ke Kampung Meligan, Si Pitang hampir 5 jam dengan laluannya yang sekarang ini agak mencabar dan batu pun besar-besar nih, dikelilingi oleh hutan tebal khatulistiwa. Jadi cuman inilah keadaannya perjalanan nih, pertama kali Nokuda Pari melalui jalanan nih, memang mencabar lah dengan strukturnya, dengan geografinya. Allah, jadi walau macam mana pun atas komitmen kerja dan tanggung jawab mesti mau diselesaikan hari ini. Walaupun cuaca hari ini mendung, memutih di atas hitam karena sedikit, harap-harap cuaca ini bersatulah dengan Nokoda Pari dan Abang Man. Ada kesorangan hari ini sama Abang Man, tapi cuma kami apa itu tidak dapat melihatkan wajah lah, sebab keadaan di sini perjalanan ini memang agak mencabar. A few moments later. Nampaknya cuaca hari ini hujan. Di agak licin sedikit perjalanan kami menuju ke Kampung Meligan ini. Senak dan senak. Insyaallah lah, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Hujan lah sekarang ini di sini perjalanan. Mengambil masa dalam sejam lebih lagi. Sampailah ke Kampung Meligan. Yang kawasannya apa itu, muka buminya berbukit bukau, berbatu-batu. Oke, nanti apapun mudah-mudahan hujan ini enggak hujan lebat lah. Jadi mungkin akan menyulitkan kami balik ke Kota Kinabalu selepas selesai urusan di Kampung Meligan. 3 hours later. Alhamdulillah, dang senak peradian sahabat-sahabat yang udah tadi akhirnya sampai juga ke Meligan. Ya, alhamdulillah, walaupun menghadapi sedikit kesulitan dalam perjalanan. Jadi syukurlah, ini adalah perkampungannya nih, di Meligan nih. Kebanyakannya suku kaum Mendayu lah di sini kan. Jadi untuk kami selesai kerja ini, kami akan balik terus ke Kota Kinabalu. Oke, sekarang kami berangkat balik ke Kota Kinabalu setelah selesai tugas sini. Dan inilah
kampung perkampungan Maligan, kampung Maligan, Sipitang Sabah. Kebanyakan suku kaum yang tinggal di sini adalah suku kaum Murut dan Lundayu. 1 hour later. Nah, bintang melihat. Ini kapan? Ini kami dapat cabaran sedikit nih. Oke, ini saya kami turun. Aku turun dulu. Kami tahu nih, laksanak. Kami menghadapi masalah nih. Ini lori pun melintang. Oke. Kita bagi syarat ini. Oke. Mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Lori ini pun melintang sudah nih. Oke, yang sana masalah nih. Eh, mudah-mudahan enggak apa-apa nih. Saya apa? Oke, sekarang kita lanjut lah. Ini cabaran-cabaran. Oke, yang sana. Turun, turun. Oke. Terus. Lurus, 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 lurus. Lurus. Oke. Ini. Yang mau tarik nih. Harap-harap kami tidak ada masalah nih, yang sana. Aduh, masalah nih. Kami menghadapi masalah nih di sini nih. Ah, nasibnya kena. Ikut belakang, man. Kami ada masalah nih, yang sana. Nah. Ma. Hah? Ah, ini kusan, sudah. Beli limpas, beli limpas. Ma, pelan-pelan kita. Ma, oke. Jadi terpaksa relakan anu di anu di turun balik bukit. Inilah keadaannya nih, mau hujan lagi nih. Ini memang amat membahayakan nih kami di sini nih, yang senak yang senak. Nah, lihatlah lori ini pun sudah masuk ke dalam parit nih. Menarik nih sekarang nih. Terus, terus, terus. Oh, bahaya sikit. Lagi, sikit, sikit, sikit. Yang amat bahaya. Lagi, lagi, lagi. Jadi ini secara live. Tidak, tidak, sikit, sikit, sikit. Ini bahaya sikit nih. Yang sana. Lagi, lagi, sikit. Ini bahaya nih. Oke. Kita nih anu lah. Lanjut. Nah, kita balik lah katanya. Lori ini menarik lori yang putar balik seperti itu, supaya ada bukit yang menahan kayu-kayu itu. Jadi sekarang nih lori ini mau menarik lah. Jadi inilah keadaannya yang sekarang nih, apa yang berlaku di sini. Kami mau balik ke Kota Kinabalu pun terhalang nih. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah. Oke, mau naik atas dulu. Bahaya nih. Secara langsung ya pengalaman aku udah pare ini di sini sekarang nih, melalui jalan Maligan ataupun jalan menuju ke Long Pasian. Jadi kami terstuck di sini oleh karena ada lori yang sangkut di atas ini kemelangan tayar tergelincir. Jadi kita lihatlah, mudah-mudahan ada masalah. Teman-teman,
senang. Ini hanya orang berpengalaman saja. Kita lihat apa yang berlaku. Biasanya aku denger cerita-cerita kawan-kawan, tapi ini real, lihat keadaan yang sebenarnya. Empat jalannya nih ya, kan namanya jalan itu. Memang suskar lah. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, dan sana. Aku seram saja sudah aku melihatnya. First time nih. Aduh, ya Allah. Bantulah ya Allah. Mudah-mudahan ini abang-abang yang kolur ini selamat. Oke. Bukan ini anulah lanjut lah. Memang payah nih. Kolur ini. Ya anu dulu. Benar. Siring asap lori. Batuk ya. Nah, kalau dilihat nih. Aduh, semakin parah nih sudah. Dang senak. Nah, ini bukan parah nih. Ya Allah. Bahaya. Jadi sekarang kereta kami lagi nih coba dibantu untuk naik ke atas. Oh. Kalau dilihat nih. Mau tangkap sudah. Mau tangkap bahkan? Iya. Bahaya. Tidak dapat nih. Oke, sekarang nih kami mau balik ke Kewa. Dari Maligan antar barang. Oh, ada jauh juga. Pergi perusahaan usaha perpustakaan. Oh, mau ngajak sih, ngajak. Silajak demo. Oke. Dari Lugia kah? Ada. Ah, pakai Lugia. Tidak boleh enggak pakai Lugia. Ada tuh Lugianya. Oke, sekarang aja ke sana kah? Boga dulu kawanku tuh. Apa yang berlaku? Suruh mau pakai logi. A few minutes later. Oke, alhamdulillah. Inilah kelebihan Helax. Helax. Begitu mudah menaiki bukit. Salah menyebut nih. Helax. Kita Helax. Inilah kehebatan Helax. Helax sudah naik. Terima kasih bang, jalan dulu kami ya. Terima kasih ya. Wah, baik kita. Wah, ada apa salah? Oke, paham ya. Oke. Alhamdulillah ada sana. Selamat juga kami. Oke. Sudah perjalanan. Oke. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 20 minutes later. Cuma itu ceritanya. Kerjaannya nih, kami berlihat sekejap. Cuma inilah melalui jalan yang licak, jalan lumpur, bekas hujan. Nah, inilah risikonya. Oke, meneruskan perjalanannya. Jauh lagi nih, mungkin dalam 3 jam kali baru sampai KK ini. Oke lah, yang senak. Doakan, semoga kami selamat sampai lah ke rumah. Oke. Okay.